pemimpin yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa bersaing dengan bangsa lain. Karena itu kita perlu mengizinkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Saya berbeda pandangan dengan faham semacam itu. Right or wrong, my people. Handal tidak handal, rakyat kita. Lemah atau kuat, rakyat kita. Kalau rakyat kita lemah, harus dibikin kuat. Kalau rakyat kita kurang pintar, harus dibikin pintar. Kalau rakyat kita kurang mampu, harus dibantu menjadi mampu. Organisasi besar Islam di Indonesia ini yang menopang kelangsungan negara Republik Indonesia, bahkan ikut mendirikannya, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh dan didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu telah mampu menyemaikan semangat nasionalisme, kecintaan kepada bangsa, dan membangun patriotisme, yaitu memerdekakan dan mempertahankan Indonesia. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya juga begitu, yaitu membangun kesadaran agar orang Islam itu bangkit melawan penjajah. Nah, peran kedua organisasi dan kedua orang ini kemudian diabadikan di dalam Mars Sang Surya kalau Muhammadiyah, kalau di NU namanya lagu Syubbanul Waton. Kalau Muhammadiyah itu membangunkan orang agar melawan penjajah, dilambangkan Surya telah terbit. Sang Surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan. Ini nasionalisme. Ini bangkit-bangkit lawan tuh penjajah. Dirikan negara Indonesia. Sudah itu disambung oleh Nahdlatul Ulama dengan lagu Syubbanul Waton yang lebih patriotis. Kalau tadi nasionalis, sekarang patriotis. Lawan penjajah, yuk perang. Sudah nyebut Indonesia. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, kumpul waton minal iman, wala takun minal khirman, in hadu ahlal waton, Indonesia biladi, anta unwanul fahoma, kulu mayatika yauma tomehan yal kohima. Apa itu artinya? Wahai putra putri bangsa, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Jangan takut menghadapi rintangan, lawan itu penjajah. Bangkitlah hai bangsa, Indonesia ini tanah air kita. Engkau Indonesia adalah lambang martabatku, lambang kemuliaanku. Siapapun yang datang mengancammu, akan kami habiskan, akan kami taklukkan di bawah duli kedaulatanmu, wahai Indonesia. Itulah NU, itulah Muhammadiyah sebagai pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak diskriminatif dan selalu toleran. Inilah simbol atau pilar Islam moderat di Indonesia. Maju. Di Amerika, lembaga pendidikan itu bebas pajak, dapat tanah gratis. Itu negara super kapitalis loh. Karena mereka tahu kalau rakyat bangsanya ingin maju jadi bangsa unggul, rakyatnya harus terdidik dan terpelajar. Oleh karena itu, tidak diberlakukan berbagai macam pungutan. Tapi ini malah yang mau dikembangkan rakyat kecil dengan segala macam pungutan. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, mahasiswa uang pangkalnya juga mau dibebani, uang semesternya juga mau dibebani. Ini apa? Saya khawatir Pak Jokowi dikibulin lagi oleh para menterinya. Ini akan menggerogoti elektabilitas. Ada cara cerdas dan inovatif untuk meningkatkan penerimaan negara dan tidak membebani rakyat. Migas, nikel, kasus, yang kalau
kalau kita benahi akan memberikan penerimaan bukan pajak di sana. Kok malah milihnya sing perintil mau ambil pungutan palakan kepada rakyat kita yang sudah susah. Ini Menteri Keuangan ya, salah pendidikan dan salah lingkungan. Kami minta ini dibatalkan, dan juga Menteri Keuangan sudah menyetujui untuk biaya gedung DPR yang baru. Kami minta pembiayaan gedung DPR. Oh,
وجعلنا الليل والنهار